Sekarang ini kan orang berjenggot merasa mendapat pahala dari Allah karena jenggot adalah sunnah Rasul. Bahkan sekarang ngelus-ngelus kepala kuda itu mendapat pahala karena Rasulullah sering ngelus-ngelus kepala kuda. Kenapa kamu bisa berpikir bahwa kalau jenggotan itu dapat pahala? Memang kamu jenggotan saya puji, kamu celana congklang saya terima, saya puji. Karena saya tahu itu alasanmu adalah karena engkau mencintai Rasulullah. Cuman menurut saya, yang mendapat pahala adalah cintamu kepada Rasulullah, bukan congklangnya, bukan jenggotnya. Loh kalau memang mau niru Rasulullah, mbok sekalian, mbok kafah. Tidak hanya celana congklangnya, celananya itu sendiri jangan dipakai karena Rasul tidak pernah pakai celana. Kenapa kamu ambil 1-2 dok? Kalau memang sunnah Rasul, iya. Jadi saya senang orang pakai jenggotan, saya senang orang jenggotan karena dasarnya menurut saya adalah cinta kepada Rasulullah. Cuman saya, kita jangan dipaksa untuk seperti beliau. Karena cara kita mencintai Rasulullah bisa macam-macam.